Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'du. Pemirsa Jek TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta kenikmatan yang tiada tara yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Jek TV yang dimuliakan Allah, semoga kita semua tergolong hambanya yang pandai bersyukur. Karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, niscaya Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terus ditambah nikmat. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah itu, maka azab Allah sangat pedih. Pemirsa Jek TV dirahmati Allah, di bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, marilah kita semua senantiasa berusaha meningkatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena andai kata kita menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat dihitung. Oleh karena itu, para pemirsa Jek TV yang dimuliakan Allah, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat. Kadang-kadang nikmat itu kita sadari apabila nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari diri kita memiliki jantung. Jantung kita berdenyut sejak 4 bulan di dalam kandungan sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti sedetik pun. Terus berdenyut memompa darah ke seluruh tubuh kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa jantung kita berdetak terus. Dan kapan jantung itu berhenti? Jantung berhenti ketika kita meninggal dunia. Kadang-kadang kita tidur, kita istirahat, jantung kita terus tetap bekerja. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa jantung ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdenyut, mengantarkan darah, nutrisi dan oksigen ke dalam seluruh tubuh kita. Pemirsa Jek TV yang dimuliakan Allah, kapan disadarinya nikmat jantung yang telah Allah berikan kepada kita? Ketika kita menderita sakit jantung, betapa mahal pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan jantung kita, menjaga supaya jantung kita tetap berdenyut. Andaikan kita menyadari ini, insya Allah kita akan senantiasa mengucap syukur setiap detak jantung kita. Para pemirsa Jek TV yang dimuliakan Allah, Allah memberikan oksigen, udara yang segar dan bebas ini ada di alam. Setiap saat kita menghirupnya, karena tanpa oksigen kita juga akan meninggal. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hirupan nafas yang kita hisap itu adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur pun tetap menghirup oksigen, dan oksigen yang Allah berikan kepada kita itu gratis, tidak ditagih bayaran. Coba andaikan kita mengalami gangguan sedikit saja dari saluran pernafasan kita, kita terserang penyakit asma misalnya, sehingga sulit bernafas, saluran nafas kita menyempit,
kemudian kita datang ke rumah sakit, kita dikasih oksigen supaya suplai kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita tercukupi, maka oksigen yang diberikan itu ada harganya para pemirsa. Oleh karena itu kita harus senantiasa mensyukuri. Kita setiap hari ginjal kita itu melakukan proses pembersihan darah kita. Bahan-bahan racun dikeluarkan ketika kita melakukan buang air kecil. Terus menerus ginjal kita bekerja tanpa henti. Namun ketika kenikmatan Allah tentang ginjal ini dicabut, fungsi ginjal menurun, mengalami gangguan dan kerusakan pada ginjal kita, sehingga seseorang itu harus melakukan cuci darah. Ada ginjal buatan yang diciptakan untuk mengambil alih fungsi ginjal, melakukan pencucian darah kita. Kita bisa tahu berapa biaya setiap melakukan pencucian darah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita terus membaca, mengenali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada tubuh kita. Dengan begitu banyak nikmat, itu baru oksigen, baru jantung, baru ginjal, banyak sel yang ada di dalam tubuh kita, dan semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita pandai bersyukur atas segala nikmat itu, dan kita berdoa kepada Allah semoga kenikmatan itu terus berada dalam diri kita dan kita dapat beribadah dengan sebaik-baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.